الحمد لله الحمد لله مكرمنا بمصطفاه المرشد إلى سبيل النجاة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan anugerah-anugerah yang mulia dan agung, yang Maha menganugerahi hamba-hambanya dengan terusnya ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dan melalui perantara-perantara yang berada di antara Allah dan seorang hamba, melanjutkan tali ikatan yang terikat dengan kuat, yang dengan ikatan itulah berjalan seorang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, melakukan hal-hal taat, melakukan hal-hal yang sunnah dengan tali ikatan yang kuat, dengan sanad yang terikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan ikatan-ikatan seperti inilah kita bisa sampai kepada jalan yang kita tuju. Dengan ikatan-ikatan seperti inilah kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Ikatan yang saya maksud adalah perantara, di mana perantara kita antara umat, antara para manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang perantara. Beliaulah seorang yang mengajak kita kepada Allah, di mana dengan beliau kita bisa dekat. Dengan kita dekat dengan Nabi Muhammad, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalani sunnah beliau, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tolak ukur atau patokan di mana jika kita ingin mengetahui sedekat apa saya dengan Allah, sebesar apa ataupun seperti apa cinta Allah kepada saya, kita bisa mengetahui itu dengan melihat kepada diri kita sendiri, bagaimana hubungan antara kita dan antara utusan Allah, perantara antara kita dengan Allah, jendela kita kepada Allah, Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di mana cinta Allah itu terikat dengan tauladannya atau dengan taatnya seorang hamba kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad, dan sekadar dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sekadar itu pun dia dicintai oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innama yataqarrabu ilayya almutaqarribuna biada maftaratu alaihim wa la yazalu alabdu yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda di hadis ini yang sangat mulia ini, sesungguhnya jalan kepada Allah, jalan kepadaku hanya dengan melakukan hal-hal yang telah kuwajibkan kepada para manusia untuk dilakukan, dari salat lima waktu, menunaikan zakat, dan juga menjauhi maksiat dari sebelum itu, dan juga melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala yazalul 'abdu yataqarrab ilayya." Dan tetap setelah itu hamba itu tetap ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Dia tetap berusaha, dia tetap beramal dengan apa? Bin nawafil, dengan sunnah, dengan hal-hal yang tidak wajib tapi sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta uhibba, sampai, hatta digunakan oleh bahasa Arab dengan arti sampai, melakukan naik-naik derajat demi derajat sampai menyentuh suatu derajat uhibbah. Allah Subhanahu wa taala berkata, uhibbah apa artinya? Aku mencintainya. Aku mencintai hamba ini, seorang hamba yang tercipta dari sebutir sel yang jika mungkin terkena di baju seseorang, dia akan merasa terganggu atau merasa melihat adalah sebuah sel yang sangat hina. Tercipta dari hal yang sangat hina. Dan pada hidupnya dia selalu membawa kehinaan di perut dia. Dan setelah dia wafat, dia akan menjadi bangkai, sebongkah bangkai yang tidak ada harganya sama sekali. Sosok ini bisa mendapatkan sesuatu yang sangat agung, yaitu apa? Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Bagaimana menurut kalian jika ada seorang manusia seperti aku dan seperti kalian, tapi dia mempunyai suatu martabat yang agung, yaitu dicintai oleh Allah, uhibbah. Allah yang berkata, aku mencintai dia.
aku mencintai dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa itu dicapai? Dengan kita berpegang teguh kepada rantai kita kepada Allah, tali kita kepada Allah, perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad, yang untuk beliau kami berkumpul. Dan karena cinta kepada beliau, aku di sini dan kalian di sana, melihat satu sama lain, mendengar nasihat, mendengar pujian kepada Nabi Muhammad, mendengar salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita berkumpul. Karena ketahuilah harapan yang sesungguhnya, masa depan nih yang cerah yang sesungguhnya, keinginan yang sangat agung, dan sebuah plan ataupun sebuah misi yang mulia, yang tertata, yang mendapatkan faedah, manfaat yang terbesar di ujungnya atau di ujungnya adalah ini. Berjalan di jalan Allah sampai mendapatkan kecintaannya melalui Nabi Muhammad, melalui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أحب الله لما يغضوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. Cintailah Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada kalian darinya, nikmat sehat walafiat, nikmat mata untuk memandang, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan dan bibir untuk berbicara, nikmat hidung untuk mencium, nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tidak bisa kita hitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat-nikmat itu, sebab nikmat-nikmat itu, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat tersebut. Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih. Karena nikmat-nikmat itu, cintailah Allah. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku untuk cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita bisa melihat dua makna, yaitu cintailah aku untuk Allah, atau maksud cintailah Nabi Muhammad demi mendapatkan cinta dari Allah, dan cintailah Nabi Muhammad karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbuni li hubbillah, karena cinta Allah. Bisa jadi cinta untuk kita dicintai oleh Allah, dan bisa jadi cinta kepada Nabi Muhammad karena cinta Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kita kepada Rasulullah akan menjadi tolak ukur seperti apa cinta Allah kepada kita, pedulinya kita kepada umat Nabi Muhammad. Seperti itulah pedulinya dan cintanya Allah dan Nabi Muhammad kepada kita. Bagaimana sunnah Nabi Muhammad di rumah kita, bagaimana sunnah Nabi Muhammad di anak-anak kita, bagaimana cerita, omongan, hal-hal, akhlak siapa yang selalu ditiru oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita, oleh orang sekeliling kita. Siapa yang mereka jadikan sosok idaman, siapa yang mereka jadikan sosok tauladan, siapa yang mereka jadikan contoh di kehidupan mereka, siapa yang mereka jadikan contoh dalam berpakaian mereka, siapa yang mereka jadikan contoh dalam berbicara mereka, siapa yang mereka jadikan contoh dalam kehidupan mereka, dalam semua keadaan mereka, di setiap hari mereka, siapa contoh mereka, siapa yang mereka cintai, siapa yang mereka rindukan, siapa yang mereka harapkan bisa bertemu, siapa yang mereka mengharapkan bisa memandang kepada wajahnya. Banyak dari keluarga kita, atau anak-anak kita, atau orang-orang yang berada di sekeliling kita, mungkin mereka tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, atau mereka tidak tahu bahkan siapa beliau, siapa anak-anak beliau, siapa saudara-saudara, siapa anak-anak beliau, siapa sahabat-sahabat beliau, siapa, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana cara berbicara Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad dulu mencaci? Apa Nabi Muhammad dulu memaki? Apa Nabi Muhammad dulu menggunjing? Apa Nabi Muhammad dulu berbohong? Mungkin mereka tidak tahu itu. Banyak dari keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, yang mungkin mereka tidak meniru Nabi Muhammad dalam bermuamalah, dalam adab, dalam akhlak mereka. Apa Nabi Muhammad dulu memukul? Apa Nabi Muhammad dulu melakukan hal-hal yang tidak baik? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, mereka tidak meniru Nabi Muhammad. Siapa yang mereka tiru? Siapa yang mereka cintai? Semua sosok yang kita cintai selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita, dekat ataupun lambat, cepat ataupun lambat, dekat ataupun jauh. Kita pikirkan, mungkin sekarang kebanyakan orang mencintai seorang pemain, mencintai seorang artis, mencintai seorang aktor atau lain sebagainya. Kami bukan datang untuk berbicara, kalian salah, kalian begini, kalian begini. Tidak seperti itu. Sekarang saya tanya kepada diri saya, dan tanyalah kepada diri kamu masing-masing.
Orang yang kau cintai itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia mengenalmu? Apa menurut dia penting urusanmu? Mungkin orang-orang yang menyukai para selain Rasulullah SAW dari para artis atau lain sebagainya, mungkin orang-orang itu tidak mengenal mereka. Kalian mencintai seorang yang tidak mengenalmu, bahkan tidak tahu urusanmu, tidak mengenal namamu, dan tidak akan mengenal namamu. Jika kau dalam kesulitan, dia tidak akan peduli. Dia tidak akan peduli. Tapi Rasulullah SAW, beliau peduli dengan kita. Berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Rasulullah SAW dulu sholat setiap malam sampai bengkak kakinya. Dan dikatakan suatu hari Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholatnya dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril. Berkata Allah kepada malaikat Jibril, "Ya wahai Jibril, turunlah kepada Muhammad dan tanya apa yang terjadi pada dia, dan aku yang Maha mengetahui segalanya," kata Allah. Allah pun turun dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah," Allah bertanya dan dia Maha tahu, "apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih?" Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qara'tu qawla Musa, laqad qara'tu." Aku telah mendengar di ayat-ayat Al-Qur'an kata-kata para nabi tentang nabi-nabi mereka, dari mereka yang berkata in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, dan ayat-ayat lainnya bahwa mereka meninggalkan umatnya masing-masing. Mereka berkata kepada Allah, "Wahai Allah, dari yang mereka yang kau ingin ampuni, ampunilah, yang kau akan siksa, siksalah." Dan seperti itu meninggalkan satu sama lain. Rasulullah berkata, "Dan aku mengingat keadaan umatku setelahku. Bagaimana mereka? Bagaimana keadaan mereka? Kemana mereka akan pergi? Siapa yang akan menyelamatkan mereka?" Dan aku nangis karena kasih sayangku kepada mereka. Allah langsung Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, inilah yang membuat Nabi Muhammad, membuat nabimu menangis, membuat kekasihmu menangis, adalah mengingat keadaan umatnya, mengingat keadaan umatnya yang bermaksiat, mengingat keadaan umatnya setelahnya yang jauh darinya, yang mungkin mereka tidak mengenal Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad yang tidak mengenal, tidak mengetahui sebesar apa kasih sayang beliau kepada mereka." Setelah itu berkata itu Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Turun kepada nabiku Muhammad dan katakan kepadanya, inna lan nukhziyaka fi ummatika wa lan nasu'aka fihim." Dan turun Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, membawa kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadamu, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, kami tidak akan membuatmu kecewa di umatmu. Kami akan membuatmu bangga dan gembira di umatmu." Umat yang bermaksiat, umat yang melakukan kesalahan, tapi Allah akan membuat Nabi Muhammad gembira. Karena apa? Karena mereka umat Nabi Muhammad. Siapa yang akan membuat aku dan kalian terselamatkan di akhirat jika bukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'un yughnih." Di hari seorang itu lari, seorang anak lari dari ayahnya, seorang saudara lari dari saudaranya, seorang teman lari dari temannya, seorang suami lari dari istrinya, seorang istri lari dari suaminya. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'un yughnih. Semua mereka sibuk sama dirinya sendiri. Pikirkan, berpikirlah, jika orang yang mungkin paling menyayangimu, siapa mereka? Mungkin ibu kita, orang yang paling menyayangi kita, dia lari meninggalkan kita, lari menjauhi kita. Ayah kita lari menjauhi kita, anak-anak kita lari menjauhi kita. Semua yang menyayangimu akan lari. Dan pada saat itu siapa yang akan memberikanmu manfaat? Siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan menolongku? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong kita dari orang-orang itu. Ataupun misalkan para orang yang kita jadikan contoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak dari orang-orang menjadikan contoh dalam baju mereka atau potongan rambut mereka atau lain sebagainya, akan menolong kita, akan memberikan kita manfaat? Tidak. Rasulullah lah yang berkata analaha. Rasulullah yang sujud di bawah Arsyur Rahman dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk syafaat. Meminta syafaat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushfa'." Angkat kepalamu, minta, akan kuberikan permintaanmu dan berikan syafaat kepada semua umatmu. Nabi Muhammad SAW keluar dan memberikan syafaat kepada umatnya. Yang pertama kali, yang kedua kali, yang ketiga kali, dan berkali-kali beliau meminta dan sujud di hadapan Allah.
meminta syafaat, meminta syafaat, bahkan semua sampai semua umat beliau diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Dan bagaimana balas budi kita kepadanya, bagaimana cinta kita kepadanya, bagaimana peduli kita kepadanya, inilah yang harus kita pikirkan, inilah yang harus kita lestarikan, inilah yang harus difahami oleh keluarga kita. Kita harus fahami keluarga kita, anak-anak kita, semua manusia yang ada di muka bumi harus mengetahui siapa Nabi Muhammad dan sebesar apa cinta beliau kepada kita, dan bagaimana semestinya kita bermuamalah dengannya, bagaimana untungnya orang yang menirunya, bagaimana sengsara dan ruginya orang yang berpaling dari jalannya. Dan dengan berkah maulid ini, dengan berkah kita membaca sirah beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai beliau dalam bentuk hakikat. Jadikan kita orang-orang yang menauladani beliau, berjalan di jalan beliau, menjauhi selain beliau, menjauhi jalan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man wafagah lil khair lil khair fa'anahum alih, wafigna Allahumma lil khair wa'ina alih, Allahumma safi gulubana ani syawaib, wa nagih an mujibul khizya fil awagib, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.